tepi sungai itu dulu ada perigi. Perigi itu kalau kita ambil gini ngikut. Bukan dari semen. Menurut keterangan orang itu dari telur. Telur. Dalam itu ada gasing besar. Nah itu kali mungkin gasing tok bubut kata orang zaman dulu kan ada hubung kita bubut. Ya. Mungkin gasing itu. Nah, sekarang kan dah ada di bawah rumah. Kalau keraton Tanjung Pura yang dimaksud Datuk tadi ini berarti yang sebelum Tengku Akil kan? Ya sebelum Tengku Akil. Wakil kan. Kalau menurut Datuk berarti di dekat PU itulah ya. Di itu kan. Berarti tidak jauh dengan makam utamanya. Nah, mungkin tidak berjauh kan. Makam utamanya kan di atas bukit sini. Saya punya kecenderungan begini tuh. Kalau orang yang dimakamkan di atas bukit, itu bukan orang biasa. Orang spesial. Karena kalau kita lihat tradisi peralihan masa dari Hindu ke Islam, pada saat itu orang Hindu lebih cenderung dia di atas. Jadi sehingga ketika ada peralihan peradaban itu, orang kita ini udah Islam, tapi karena masih memakai tradisi lama, sehingga raja dimakamkan di atas. Yang di era itu maksudnya itu ya? Iya, iya. Nah, beda dengan eranya Tengku Akil misalnya kan. Tengku Akil kan karena Islamnya udah kuat, ya, udah di 1800-an kan. 1839 meninggal itu ya. Nah, dimakamkan di bawah. Kan di kampung dalam tuh ya? Kampung dalam. Nah, makam raja-raja macam Giri Kesuma, ngapa di atas gunung. Di Gunung Lalang, Giri Mustika, karena eranya mereka itu jauh. Ada selisih 200 tahun lebih dengan Tengku Akil. Sepakat enggak tuh kira-kira? Sepakat enggak dengan teori itu kira-kira? Jadi teori saya bahwa makam raja Tanjung Pura kuno karena masih ada kaitan dengan Hindu sehingga mereka dimakamkan di atas. Sehingga orang-orang tertentu saja yang bisa dimakamkan di atas. Nah, misalnya raja, kemudian syekh, pemuka-pemuka agama lah, ya kan? Dimakamkanlah di atas. Ini teori, baru teori itu. Baru teori saja. Kan raja kita Tanjung Pura Sukodana ini ada Prabu Jaya, Baparung, Karang Tunjung, Sang Ratu Agung, kemudian Baroh, Bandala, Air Mala, Giri Mustika. Nah, makam mereka ini satu pun tidak ada yang jelas nih tuh. Itulah satu pun tidak jelas. Ini Sukodana nih. Nah, gimana tidak ada bukti? Gimana nih dulu? Ya mudah-mudahan Datuk kami anak muda ini bisa meneruskan perjuangan Datuk lah. Iya. Walaupun masih panjang. Baru mikir lah. Ya. Jadi kadang tu jadi mikir kita tu siang malam. Ngapa Tok Mangku makan sana? Ngapa isterinya Mbak Awang? Ya. Apa zaman dulu tu dekat ke? Iya. Siapa yang ngasih cerita kalau itu makamnya ratu? Yang mana? Yang di sana. Itu kan ratu ini berarti perempuan itu ya? Yang di yang Air Mala. Air Mala ya ratu. Perempuan nih, perempuan. Itu jadi dia kan Giri Kesuma, punya anak kan? Tiga katanya kan? Ya. Nah, Giri Kesuma Sorgi, Sorgi, Begelad, Sri Kesuma ya enggak? Iya. Nah. Jadi anak belum bisa jadi raja, itu yuk lah Nirmala. Okay. Nah, Nirmala itu siapa tuh? Nirmala itu ketuan dia itulah, sama itu apa dia gitu. Nah, kan gitu tidak ada buku, itu orang itu banyak dah. Pegang begitu ya lah, jatuh keluarga dia. Jadi mungkin juga itu tuh, ya. Anak kemanaan dia lah. Anak kemanakan ya. Nah, itu rumah apa itu mungkin. Pernah dengar tak yang namanya Ratu Mas Jaintan? Mas Jaintan itu dari Landak. Landak. Itu siapa? Istri itu tadi. Istrinya? Giri Kesuma. Ya. Ini tak betul tak? Betul. Giri Kesuma. Sayang waktu saya pergi ke Landak. Saya tidak rupanya. Giri Kesuma itu nak saya ambil. Lupa sekali waktu itu tuh, Pak. Nak ambil itu nama bapak dia ni, Pak. Ya. Bapaknya siapa? Nah, itulah. Itu antara saya ngambil. Bapaknya Bapak Suri Kumar. Bapak Suri
Mas Intan, Mas Intan. Bapaknya namanya Prabu Jaya Kesuma. Ah, Prabu. Nah, itu lah. Bapaknya Ratu Majen. Ratu Majen. Nah, itu lah. Itu saya lupa waktu itu deh. Nah, pagi aja jauh. Pagi empat orang ya. Iya, kan ada di anaknya tuh. Saya udah sampai gak ke sana tuh. Sampai. Alhamdulillah, udah sampai tadi. Jadi itu ada enggak agak payah-payah di sana ya, enggak buat ratun ya. Iya. Tapi dia kecil ya tuh bang. Iya, betul. Tapi sekarang megah tuh. Hah? Sekarang megah. Saya tahun lalu pergi dari bangun besar. Besar kan ya? Dulu tuh alamannya luas, tapi kan dasarnya kecil. Dasar kecil. Dasarnya. Cuman kalau kita nih itu kan ada penghargaan dari pemerintah tempat itu. Enggak ya? Belum. Anak saya karena waktu itu hubungan itu enggak ada. Agak saya jadi pindah kebudayaan itu hubungannya ke Pontianak, Singkawang, Tambas itu ya. Dotok dulu jadi apa di kebudayaan deh? Milik kebudayaan. Penilik kebudayaan. Penilik itu apa ya? Penilik. Apa ya penilik? Penilik kebudayaan, penilik TKSD. Penilik itu apa? Pengawas lah. Oh, pengawas. Di zaman Kabupaten Ketapang itu ya? Kabupaten Ketapang waktu itu. Jadi banyaklah ya soal kebudayaan yang ditangani itu ya. Iya. Budayaan, sejarah, ya. Sejarah yang enak. Memang itu tadi tidak dapat orang yang kita kunjung itu tak ada. Tidak tahu. Hanya tahu cerita rakyat. Ya. Tapi yang cerita yang pasti itu enak. Bukti-bukti itu tak ada. Cuma ini yang menunjukkan Tanjung Pura itu mungkin itu ada. Itu ada apa? Di kanan itu empat segi itu ada bambu kuning. Nah, satu-satu waktu itu saya teliti cuma situ lah. Ah, itu. Dan situ itulah ada perigi tadi. Nah, sekarang tak dapat lagi. Sekarang tak dapat lagi. Yang mana pun pergi itu sekarang. Dah kena bangun PU tu? Depan PU tu dia. Oh, depan PU ya? Sebelah jalan tu. Habis dah. Dah kena lebarkan jadi. Masih ada jalan aku dah. Itulah dia. Jadi zaman dulu tu lu orang cerita-cerita tu mengenai apa tadi tu yang main gasing tu. Terus kalau makam Raja Riau ni siapa tu? Raja Riau tu itu berasal dari Riau. Namanya siapa tu? Itu nama tidak ada. Cuma Raja Riau ya. Saya waktu tu pengennya nak berhubung dengan Raja Riau. Di Riau sana. Siapa nama raja yang selalu pergi ke Kalimantan ni? Tapi manalah waktu itu, tahulah kau. Bukan zaman sekarang. Iya. Usahakan kita mirip yang camat ya pergi merantau pakai sepeda. Mana ada benda macam-macam gini ni. Apa gerak kita tu pendek bayar. Jalan tanah, jalan tikus kata orang. Kata apa mai? Dulu ya mungkin apa mai jalan tikus kata orang. Sepeda. Pesan Datuk apa untuk kami yang muda-muda tentang sejarah budaya ini? Ya lah yang dapat menggali sejarah. Jarah dulu lah jadi. Macam apa yang ada kalau temu-temukan tu buat. Untuk buktinya. Jam Datuk tidak dapat bukti. Bukti itu macam Ratu Nirmala tu ya. Dua kali pindah. Itu cerita orang. Tapi yang mana katanya arah tempat yang asli arah ini. Itu yang Atok yang tahu. Oh arah ini. Kedua arah ini. Ketiga arah ini kata dia orang. Kami ada nemukan persis kayak tambak di Air Mala. Di atasnya lagi. Jadi di atas itu ada batu berundak. Batu itu berundak. Kalau di Air Mala ini kan dah kami teliti. Ini Air Mala nih. Misalnya kan Air Mala kan. Batunya. Ini nisannya di sini. Nah, dia di sepanjang ini nih, dia ini ada batu rupanya mengelilingnya. Iya, batu mengelilingnya dulu. Ada benteng batu. Yang batu. Ya. Nah, di atas bukit, naik ke atas tuh ada gig macam gini yang. Macam itu. Persis. Tapi ini yang malah kan batu itu kena timpa semen aja dah. Yang kena timpa semen yang di dalamnya. Di dalam. Yang di tepinya enggak? Nah, jadi di atas tuh ada persis ini yang. Kami ada nemukan lagi. Nah, kami menduga itulah yang mungkin yang kata orang dulu, yang kata Datuk cerita, ya, makam berpindah. Pindah. Nah, padahal sebenarnya ada dua makam. Mungkin karena tak kena langgar sapi ataupun batunya nisannya hilang, nah sehingga
tinggal tambaknya. Kami menduga itu juga kuburan bro. Yang mana yang di atas ya? Yang di atasnya lagi. Karena dia satu versi pak. Serupa gitu loh maksudnya tuh. Contoh macam meja gini pak kan? Misalnya tak ada. Ah cuma misalnya tak ada. Ya, misalnya nggak ada yang ini malah lah. Iya. Nah kami menduga itu sama-sama kuburan. Kuburan. Mungkin ya. Apa betul ke cerita yang pertama tadi dia pindah itu? Iya. Apakah betul dia pindah atau memang ada dua makam? Mungkin karena satunya udah tidak ada lagi dikatakanlah itu makam berpindah. Nah, pindah. Itu zaman dulu, zaman dulu. Jadi katanya zaman dulu tu kita situ ngabarkan orang yang agama Islam lah yang kalau lain agama Islam nak meniat itu lagi. Nah, yang pindah yang itulah dijaga orang jangan ada orang luar. Tambak Rawang ini tu pernah tidak ada penghuninya kan? Nah, pernah ditinggalkan orang kan? Ini ada penghuninya ada. Jadi kan sekarang banyak orang menduduk itu. Ya. Orang menduduk itu kalau saya cari dalam literatur mereka datang tuh baru tahun 1947. 1947. Dia itu banyak baru. Banyak dia buka-buka arah itu tuh banyak pendapatan waktu itu. Manggil saya orang sana. Ini apa? Ini apa tadi itu jumpa sembahyang. Ada macam-macam sembahyang tu. Oh banyak dapat ya? Banyak dapat. Ini kita ikut pula. Adat istiadat suku Dayak. Yang duduk asli situ kan Dayak. Kalau dia mati kan tiba kali sembahyang macam di sini. Macam ada duit. Dia apa kata orang yang baik dulu tu. Ya, itu maksud saya tadi itu. Jadi orang Dayak pernah tinggal di situ kemudian meninggalkan kampung itu. Nah, setelah datangnya orang kita kenapa tu dia mulai jatuh lagi. Ya. Oke, okay, jadi Dayak mana tu? Itu Dayak sekarang jadi Dayak Simpang. Simpang dua. Dua. Betul tak tu? Ya. Jadi jangan orang aku doyan itu persoalan aku itu banyak doyan dia banyak doyan orang Simpang lah. Berdua Dayak. Jadi waktu itu atuk tolong dapat meneliti ini dia pada ada kawan. Ya. Maka kami berkawan-kawan itu mau kamai. Kamai yang tahu meneliti itu meneliti ini. Macam saya enak waktu itu. Dia datang dari Pontianak dari mana. Ya. Datang segera ini. Menceritakan sejarah. Ramai yang setap-setapkan tu camat kan apa tu penuh. Undang enak. Pajaman. Jadi saya pun ada. Dia berita lah mengenai parung ni, pajak ni. Dan yang berat ni. Habis cerita-cerita gitu. Bunyi-bunyi ni sama. Bunyi-bunyi ni tu yang dicatanya ni macam hak tulisan saya ni. Jadi saya pun bekas-bekas konsep saya tu. Apa pasal saya bawa waktu tu dia. Namakan orang nak cek kajak tadi tak? Sejarah ni. Saya pun cerita. Itu lah tak ada. Budak-budak cerita ni. Orang tu. Tidak pernah pak kami dengar pak kata dia. Sejarah sekudah ini macam apa ngomong ini. Aku pun mula lah maju. Ceritalah aku cakap. Dia tu kenapa dia tak tahu. Dia tak mau ambil cerita dari orang dulu. Dengar-dengar cerita dia tak mau. Yeah. Yang dulu tu kan. Kalau nak tidur tu kan dia cerita dulu. Cerita sejarah. Ya, cerita legenda. Jadi dia kan. Aku saya pun ngurai. Teman dong kan dia masih enggak. Kau semua ni kata saya pula. Hang setap-setap zaman ni kenapa? Usia Datuk sekarang udah 80. Nah. 86. Ini sebentar tu nak jadi. Bini Bupati ini baru ini kan meninggal. Kakak saya meninggal. Adik saya dia ada di lapang mana? Itu Ibrahim. Tapi ingatan Datuk masih banyak gitu ya. Yang yang diingat tuh masih banyak ya. Masih ingat di situ. Tak dapat nak dia apa di pertanggungjawab tu nak dapat nak. Itu. Ha? Mau terpancing dulu lah itu. Jadi ingat. Kan yang buat tamat dia intan, menong sebentar. Tapi kau ingat seorang ujung. Mahnya intan ni Surya Kusuma. Gimana hubungan dia ke sana? Ya.
Kalau sekarang ini beri benar nak pergi ke Nanda tu. Kecuali ada tujuan mau pergi. Yeah. Ini lah. Kalau sekarang ke Nanda pergi pagi, siang sampai am. Pakai motor lah. Ini cepat. Pergi pagi, siang sampai. Itu lah tadi. Kalau dulu mau pergi ya, berhari-hari kali itu ya. Aku udah sampai. Udah sampai kok ya? Kelanda? Gagal-gagal, cewek. Oh, itu tujuannya dari cewek waktu itu. Sampai. Tapi sampai gak ya? Jadi hubungan kerajaan kita sebulanan itu banyak gitu ya? Dengan Sambas, Landa, Meliau, Tayan ya? Mempawa, Pontianak. Pecah-pecahan dari kita sendiri. Pecahan dari sini. Sampai kerajaan Pontianak itu minta sejarah adat istiadat pakaian minta sebenarnya waktu Sultan beri sana itu sekarang tuh buku itulah dipegang dia sana sampai sekarang ditinggal ada apa buku apa tuh tok buku sejarah judulnya? Buku sejarah tuh jalan sejarah pakai adat istiadat pun ada situ cara makan minum pun ada situ. Judulnya apa itu? Judulnya apa? Entah itu apa nama itu sejarah sebenarnya ya. Tebal gitu, itu segini ya? Tebal. Saya tuh. Ada. Yang mana itu? Yang kopiannya kasih ini kan? Kopiannya. Oh. Yang as, yang asli pun ada. Ini Bang Ica. Karena zaman sekarang ini kan tuh udah makin mudah waktu ya. Zaman kami ini macam mau ke Landa apa kan dah dekat gitu waktu. Jadi mau mencari apa itu nyaman waktu. Nyaman, iya. Senang pelajaran. Senang SMP. Kalau bergerak waktu itu sama yang camat, pergi ke mana? Di Sedahan, pergi ke bawah. Itu lah, mencari sepeda, sepeda. Dapat hitung sepeda itu. Ini akan menanau kayak nanti. Jadi kalau cerita perang Belangkait, Datuk ada ingat? Ada ingat kira. Kalau Kai Kubu siapa gitu? Ingat tak Kai Kubu namanya? Kai Kubu. Kai Kubu. Ada ada ingat kira. Banyak jauh. Banyak ingat tu banyak. Kenapa anak cucu-cucu dia banyak nak tahu nama kadang. Atau kenal tak dengan pemain Mendu namanya Abah Rahmat? Abah Rahmat. Nah, orang Sungai Paduan. Sungai Paduan enggak sih. Kenal ya? Biasa sih. Mendu itu kan sampai 3 hari 3 malam. Iya. Atau singkatkan cerita aja. Misa cerita aja 1 hari, 1 malam. Berapa jam? Buat cerita kena ayat. Mendu itulah satu-satunya penerangan yang hebat yang ada. Kalau dia main, ya enggak? Dia bisa langsung ngomong pada penonton tu. Masjid apa tadi kan? Kita tadi. Nama Mendu situ tadi. Sungai Paduan. Sungai Paduan tadi. Ya. Atau pagi Sungai Paduan. Kita minta buka dia ada latihan. Latihan berapa jam? 5 jam, 6 jam ya. Dan situ lah kita menyisipkan sisipan pesan-pesan pemerintah. Misalnya KB dan berkawan, dia berkawan nanya tak? Sisipkan pesan pemerintah KB. Masjid tak pandai baik, tak pandai udah sampai 5-6 bulan tak pandai udah. Pentaskan tu saya pula. Aku akan cerita sini. Apa dengan raja? Ya tuanku, masjid kita 5-6 bulan belum pakai baik. Ini dah ada ramai lah cerita. Raja kan perintahkan. Dah kita buat tadi bah cerita dah kita buatkan. Perintahlah kepada menteri kau umumkan kepada rakyat kita, kerajaan kita di Sungai Paduan ni. Sungai Paduan kan waktu yang sebut yang itu kan sebutkan kerajaan. Dia pun kata kan, hai kerajaan suka maju tadi lah. Meja kita tidak pandai udah. Bagaimana pesan apa dari raja tadi supaya ini selesaikan.
Nah, nanti kami terjun akan beres. Mm-hmm. Sampai 2 bulan sebelum 2 bulan. Mm-hmm. Jadi masjid itu. Jujur mm-hmm. manusia. Oh, berarti mendu itu singkat cerita sebagai media untuk menyampaikan kepada masyarakat. Menyampaikan pesan-pesan pemerintah yang ditajak dalam mendu itu. Tapi kalau orang sekarang ini untuk nyuruh kayak gitu udah agak susah tuh. Udah susah. Ada begitu kena dunia dengan orang. Kan tidak meririn lagi. Dia pengaruhi TV, pengaruhi film, mungkin apa kan. HP, apa itu ya? Tapi masa itu yang... kalau cerita mandu ya, ya penuh manusia itu enggak. Orang pengen dengar apa isu-isu dia kembang. Jadi mandu waktu itu dia sekecil-kecil itu ceritanya. Ada kita buang ini buang ke sini. Kalau mandu di... Kayung Utara pada saat itu masih Ketapang gitu ya. Itu ada berapa butik mendu? Mendu Tambak Awang. Tambak Awang ada. Ada. Terus Paduan. Terus? Ini Paduan. Ada tiga. Tiga. Bang lagi. Mentubang. Mentubang. Ada. Ini orang Mentubang. Mentubang ya. Siapa orang Mentubang tu? Dah banyak tak ingat lagi lah. Kalau Tambak Awang siapa tu? Ada banyak ingat lah. Kalau dulu saya ingat semua. Saya mentok ini nama. Kau jadi menteri ini pada nama menteri ini. Kau balang apa semua nama orang tu. Malah nak kan dah lama tak di ingat. Jadi Pengkhianatan pada saat itu sebagai penilik kebudayaan. Oh, jadi memberikan penyuluhan lah ya. Penyuluhan. Membuat mendu, jadi menghidupkan tradisi gitu ya. Mendu kita Mentubang waktu itu kita judulkan kirim papan.